pemerintahan mengatakan pengusaha diminta pengorbanannya karena corona, maka dalam hati berkata, lo katanya pengusaha itu kambing kurban ya diminta pengorbanannya, pejabat dong yang diminta pengorbanannya, enak aja kita sudah cekak disuruh berkorban. Bos, bagaimanapun gua gak akan mengorbankan pegawai dan pekerja gua. Kapan lo yang berkorban, bos? Sungguh, membaca berita tersebut ada sisi lain tergelitik, yaitu masalah nasionalisme. Disinilah kenegarawanan pejabat dan setiap putra bangsa sesungguhnya dipanggil untuk menyatukan kekuatan, bukan minta berkorban pengusahanya. Harusnya semua elemen masyarakat ditarik bergabung untuk menjadi satu kekuatan bersama dan semuanya siap berkorban. Itu baru namanya patriotis nasionalis sejati. Disinilah masa goro-goro yang seharusnya memunculkan seorang directed leader yang terus memberikan instruksi, memberikan arahan, memberikan contoh, solusi-solusi di tengah goro-goro terjadi. COVID mengganas, COVID adalah goro-goro. Sehubungan dengan itu, karena kita new mind, kita harus bergerak. Menunggu petunjuk pejabatnya sebatas himbauan, kita harus lebih agresif lagi. Kita bergerak lebih cepat lagi. Kita bertindak membantu sesama. Ayo kita buat gerakan bendera putih untuk memberikan bantuan makanan dan obat-obatan di mana-mana kepada semua yang membutuhkan. Bagi mereka yang memerlukan bantuan, apapun, misalnya perlu makanan, perlu uang untuk hidup, perlu vitamin, perlu obat-obatan, kibarkan bendera putih di tempat tinggal Anda. Siapapun yang melihat bendera putih tersebut, pasti tergerak hatinya untuk menengok dan melihat apa yang Anda butuhkan. Bersiaplah jujur, terbuka, dan pasti kaum patriotis nasionalis akan membantu bendera putih itu untuk bisa turun, yaitu pertolongan yang Anda butuhkan terpenuhi. Ini adalah gerakan nasional saling bantu sesama yang kekurangan dan membutuhkan secara langsung, secara pribadi. Tak perlu institusi, lembaga, organisasi, partai di foto-foto ketika membantu. Tidak perlu. Yang diperlukan adalah pertolongan dalam senyap dari sesama untuk sesama. Ayo, sahabat New Mind, kita bergerak semua. Viralkan video ini untuk memulai gerakan saling bantu bendera putih. Sekali lagi, kibarkan bendera putih yang dipasang di tempat tinggal adalah mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Apapun itu yang mereka butuhkan. Dan bagi sahabat semua, kalau melihat bendera putih naik dimanapun, sebaiknya Anda segera berhenti, tengok, datangi tempat itu dan tanya, lalu berikan apapun yang Anda bisa bantu seikhlasnya, secepatnya.